Hello Animal Lover, kembali lagi di Animal Space. Nah, untuk Animal Lover yang puasa, tetap semangat ya. Karena tinggal beberapa jam lagi, kita akan berbuka. Di video kali ini, kita akan membahas tuntas tentang kucing. Eits, sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Seperti yang kita ketahui, kalau anjing adalah salah satu hewan mamalia yang memiliki pendengaran paling tajam di antara binatang lain. Tapi ternyata, kucinglah yang mempunyai pendengaran sensitif dibandingkan dengan anjing. Ia mempunyai batas pendengaran 65 kHz. Jadi, jangan heran kalau kucing berlaku aneh ketika kita sebagai manusia tidak mendengar apapun itu. Dibandingkan dengan anjing, kucing merupakan hewan yang cukup cuek. Walaupun mereka sudah lama mengenal sang majikan, namun itu tidak berpengaruh baginya. Namun, hewan satu ini punya kelebihan mengejutkan di balik sifat cueknya. Kucing merupakan hewan perasa. Hal ini dibuktikan bahwa kucing bisa merasakan suasana hati dari majikannya. Pasti kalian tidak asing lagi dengan kalimat kucing mempunyai 9 nyawa. Karena dari dulu, banyak mitos yang beredar kalau hewan berkaki empat itu bisa lolos dari kematian beberapa kali. Buktinya, ia dapat bertahan hidup walaupun jatuh dari ketinggian berapapun. Namun faktanya, hal tersebut tidak sepenuhnya dibenarkan. Ternyata, kucing tidak mempunyai bakteri kotor yang menempel di tubuhnya. Menurut para ahli, lidah kucing tidak mengandung kuman. Selain itu, di tubuhnya hanya sebagian kecil saja yang mengandung bakteri. Ini dibuktikan dengan kucing yang tidak suka mandi. Jadi ia tidak suka air karena menghindari perpindahan bakteri di tubuhnya. Kucing kerap kali dianggap pembawa penyakit, mulai dari tokso, alergi, atau asma. Selain itu, disebutkan kucing juga bisa menyebabkan kemandulan, keguguran, dan cacat pada bayi sejak lahir. Namun itu semua tidak sepenuhnya benar loh Animal Lover. Penyakit-penyakit tersebut biasanya berasal dari lingkungan atau makanan yang ia konsumsi. Oke, sampai sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, see you next video.